ayam geluntungan satu nih. Tadi cara masaknya unik ya, diguling-guling kayak gitu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini Mas Muji sedang berada di Jalan Tuparet, Karawang, Jawa Barat. Ini di belakang saya ada kuliner unik nih, ayam guling Karawang. Sepertinya unik, makanya saya mau meliput ya buat teman-teman semuanya. Oke, langsung saja ya ke TKP. Tonton videonya sampai selesai biar nanti teman-teman semuanya terinspirasi. Oke. Nih, ada ayam lagi guling-guling. Mana ada penjualnya? Oh, ini A. Ya. Permisi A. Ya, Bangga. Ini lagi mainan ayam ya? Habis masuk ayam. Ini ayamnya unik A, diguling-guling kan ya? Iya. Ayam apa sih? Ayam. Oh, ayam guling ya. Oh, ayam guling ya. Ini khas mana sih, A, kalau ayam guling, Kak? Ada yang namanya si Arab. Khas Arab? Iya. Oh. Di Bandung juga udah ada. Oh, di Bandung udah ada. Kalau di Karawang baru sini? Baru sini, Karawang. Oh, ini alamatnya di mana, Kak? Di Jalan Tuparet ya? Ya, pertigaan depan, ya? Ya, pertigaan. Depan N. Sutong aja. Oh, depan N. Sutong ya, atau persis ya? Depan Al-Madinah ini. Toko. Oh, depan toko Al-Madinah nih. Ini masaknya lama, A, ini, A? Ya, kalau matang ke dalam sih, satu jaman kurang lebih. Satu jam? Oh, ini masih mentah ya? Iya, masih mentah. Masih mentah ya? Iya. Kalau yang ini dua udah matang? Udah matang. Oh, udah matang ya. Ini jalan ada rantainya, ada mesinnya, A? Ada, pakai dinamo. Oh, pakai dinamo. Ya. Oh, di bawah, A? Iya, di sini. Oh, di mana sih? Juga di bawah, dari Bandung. Oh, gitu. Ini buka jam berapa, A? Bukanya habis bakar jam 10, jam 11. Ya. Jam 10, jam 11. Ya. Biasanya sampai jam berapa? Kalau sore? Jam 8 sih. Paling. Jam 8 malam ya? Iya, jam 8 malam. Habis berapa ekor, Pak? Biasanya sehari kurang lebih 20 dapat. 20 ekor ya? Alhamdulillah ya. 20 dapat. Ini satu ekor ini berapa? Kalau sekarang 70.000. Oh, 70 ya? Oh, ini ayamnya juga gede ya? Ya, kalau yang fresh ayam baru ini gede sih, baru keluar. Oh, kalau udah dibakar nyusut ya? Iya. Oh, jadi ini kan kelihatan kecil. Tadinya segini ya? Iya, tadinya segini. Oh, jadi kalau di ini jadi nyusut kayak gini. Waktunya satu jam? Satu jam kurang lebih. Kalau barangnya gede sih ya bisa lebih cepat. Kalau barangnya iya, gede, ini barangnya agak kecil gitu ya. Ini udah ada yang pesen apa gimana? Belum. Jadi buat stok ya? Iya. Nunggunya satu jam. Berarti harus pesan dulu kalau orang nggak mau buru-buru. Jadi kalau orang lewat sini pesan dulu ya. Nah, ya. Ini saya pesan satu apa dua gitu ya. Nanti satu jam lagi nah, baru sini. Gitu, oh. Biar enak. Biar nggak nunggu juga di sini kan, bisa iya. Kemana dulu. Ini udah ada bumbunya, apa belum? Udah ada. Oh, ini udah ada? Udah ada. Jadi direndam bumbu ya? Direndam semalaman dulu. Direndam semalaman? Iya. Oh. Kalau ini nanti ada sambelnya lagi ya? Ada sambelnya. Ada sambelnya? Ada sambelnya. Lumayan ya? Jadi nggak perlu capek-capek ngipasin ya? Nah, itu. Nggak capek muter-muter juga. Oh iya, ini dengan A siapa? Rian. A Arian? Ya. Oh ya. Maka itu, bapaknya mau beli? Oh iya, mau lihat ya, Pak. Iya. Di sini udah lama? Saya sih baru 3 bulan. 3 bulan sini ya? Tadinya di mana? Manado. Oh, Manado. Oh, A-nya asli Manado. Enggak, asli sini. Asli sini? Manado. Oh, merantonya ke Manado. Iya. Baru 3 bulan di sini ya? Iya, baru 3 bulan. Berarti sini ada bosnya ya? Ada bosnya. Ada bosnya. Ini ukuran berapa sih ya? Satu kilo lebih. Satu kilo lebih ya? Satu kilo dua on. Satu setengah kayaknya ya? Ya. Harganya 70? 70 kalau sekarang. Kalau kemarin masih 60-65. Oh, sekarang agak mahal ya? Ya. Bahan bakunya ya? Ini ayam negeri, Pak, ya? Ayam negeri. Kalau ayam kampung juga ada, bebek juga ada. Ayam kampung berapa, A? Ayam kampung 90. Ayam kampung 90. Nah, kalau bebek? Bebek 100. Bebek 100 ya. Oh, ini jadi belum bakar ini. Belum, kalau bebek sama ayam kampung itu paling nunggu kalau ada yang mesen. Oh, kalau ada yang mesen. Oh, jarang-jarang sih. Jarang-jarang ya. Sini, gitu. Harganya ya. Iya. Kebanyakan ya ayam kampung, ayam makan. Iya. Bagus, A. Ya udah saya pesen nasi itu 1 A. Boleh. Ini belum ada yang mesen kan? Belum. Tapi ini udah matang. Udah matang. Oh iya.
Oke, saya mesen 1A. Siap. Ya. Eh, teman-teman, ayam yang sudah matang kayak gini nih. Garing, dalamnya juga lumayan nih. Kalau di film kartun Upin Ipin namanya itu apa ya, ayamnya Chef Mutu. Ini ada nih di Karawang, di Jalan Tuparep. Ini isinya berarti dikeluarin semua ya? Keluarin semua, itu pakai serai biar ada wanginya. Pakai apa? Serai. Pakai serai? Iya. Oh. Itu bungkusnya kayak gitu? Obat-obatan juga banyak ini, obat herbal gitu. Di sini di depan toko obat persis ya, herbal ya? Ya. Depan toko obat herbal. Al-Madinah. Madinah, Al-Madinah. Ini kalau ini ada nasinya apa enggak? Kalau nasi belum nyiapin. Oh, belum nyiapin. Dari bosnya. Jadi ayam aja ini ya? Iya, ayam aja. Ini sambelnya ini, sambel? Ada. Sambelnya udah beku ya? Iya. Udah didinginin ya? Gak usah sih, paling muka mau didinginin. Oh, nanti kalau udah ini ya? Diangetin juga bisa. Angetin. Ini juga bisa. Berarti ini tinggal makan ya? Tinggal makan. Berapa? 70. Ya. Oke. Okay. Oke, A, terima kasih ya. Siap, sama-sama. Sudah mau ini ngobrol-ngobrol sama saya. Mudah-mudahan dagangannya tambah laris ya. Amin. Tambah berkah. Amin. Tambah lancar selalu. Amin. Oke. Sukses selalu. Ya, ini ayam gulingnya ya, teman-teman. Tadi saya minta bungkus satu yang sudah matang. Nih, wujudnya kayak gini nih. Ayam geluntungan satu nih, tadi cara masaknya unik ya, di guling-guling kayak gitu. Ini di dalam ada ini ternyata nih, serai nih, serainya kayak gini ya. Ini sudah dibubuin, saya mau nyobain rasanya gimana. Ini satu bungkus dapat hadiah ini, apa itu, sambel. Ini harganya 70.000 segini ya. Rasanya gimana sih teman-teman ya? Saya nyobain. Ternyata dagingnya kayak gini nih. Lumayan matang juga sih. Tadi saya tanya itu waktu masaknya itu sekitar 1 jam. Lumayan lama ya, makanya kalau orang-orang ke situ biasanya pesan dulu, pesan dimasakin nanti diambil lagi setelah 1 jam. Ayamnya, hey. Oke, teman-teman, itu aja ya video dari saya. Mudah-mudahan menginspirasi tentang usaha ayam guling ini. Sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.